Sejumlah lembaga tinggi negara bersama kementerian Kamis pagi melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama tentang penanganan tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi. Acara ini berlangsung di Istana Negara Jakarta yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. MOU ini dibuat agar proses hukum dapat berjalan dengan baik dan transparan. Ini untuk memperjelas bahwa negeri kita ini sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum. Dan itulah maka hukumlah yang mendasari semua langkah-langkah kebijaksanaan serta tindakan-tindakan kita semuanya. Apa yang ditantangkan tadi tentu bukanlah suatu substansi perkara yang karena masing-masing lembaga mempunyai kewenangan, kemandirian, dan juga hak dan kewajiban masing-masing. Dalam kesempatan ini turut hadir Menteri Kabinet Kerja serta Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Dari Jakarta, Aditya Minarto melaporkan.